Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bunda Awafi. Di video kali ini, Bunda akan membuat cilok mercon. Ciloknya super empuk dan rasanya mantul banget. Simak videonya sampai akhir ya. 7 siung bawang putih. Ini setelah di blender dengan 50 ml air. 25 sendok makan tepung terigu. Tuang 200 ml air panas. Dituang sedikit-sedikit lalu diaduk. Lalu tuang bawang putih yang sudah di blender tadi. Diaduk sampai tercampur semua. Masukkan 1 sendok makan garam, 1 sendok teh merica bubuk, lalu diaduk atau diuleni sampai tercampur semua. Masukkan 15 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan 20 ml air. Bukan air panas, juga bukan air dingin. Ini air biasa, air suhu ruang. Masukkan daun prei dan daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil. Kalau sudah tercampur semua seperti ini, lalu diambil sedikit adonannya. Kemudian dibulatkan seperti ini. Panaskan air dan tuang sedikit minyak goreng. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, lalu masukkan adonan ciloknya. Kalau sudah mengapung seperti ini, lalu tunggu 3-5 menit. Baru kemudian diangkat dan ditiriskan. Untuk bumbu merconnya ini silahkan di screenshot. Dan ini setelah di blender dengan 70 ml air. Panaskan wajan dan tuang minyak goreng secukupnya. Ini sambil diaduk-aduk. Kaldu bubuk 1 sendok teh munjung. Masukkan daun prei dan daun seledri yang sudah dipotong. Lalu masukkan ciloknya yang tadi. Diaduk sampai terkena bumbu semua.
Tambahkan kecap manis 2 sendok makan,